Red Spark versus IBK Altos, ujian pertama Megawati dan Bukilik lawan mantan kapten di Kopo Cup 2024. Tim bola voli putri Korea Selatan, Daejeon Jungwangjang Red Spark, akan menghadapi pertandingan pertama pada turnamen Kopo Cup 2024. Red Spark langsung melakoni big match pada laga pembuka yang akan digelar di Tongyeong Gymnasium Korea Selatan, Senin 30 September 2024. Mereka akan berjumpa tim rival yakni IBK Altos. Pertandingan nanti akan menjadi ujian pertama bagi pebola voli putri Indonesia Megawati Hangesri Pertiwi dan oposat asing lainnya Vanja Bukilik. Diketahui Megawati dan Bukilik belum bermain bersama di dalam satu lapangan pada pertandingan resmi. Pasalnya, kedua pemain tersebut merupakan pemain yang berposisi sebagai oposat atau orang yang berdiri di posisi dua serangan. Megawati dan Bukilik sebenarnya sempat berada dalam satu lapangan saat tampil pada turnamen pramusim di Taiwan yang lalu. Namun, keduanya hanya bermain sebentar pada akhir set. Pelatih Red Spark Ko Hae-jin juga belum terlihat puas dengan kombinasi pemain asal Indonesia dan Serbia itu. Maka dari itu, Kopo Cup seakan menjadi ajang uji coba bagi Megawati dan Bukilik sebelum mengarungi Liga Voli Korea 2024-2025. Kami bisa terlibat dalam perburuan gelar juara tergantung dari bagaimana kami memadukan Bukilik dan Mega bersama, kata Ko Hae-jin. Kekuatan serangan dari tim kami adalah yang terbaik di liga ini. Saya pikir kami bisa menantang kejuaraannya hanya ketika bagian pertahanan dan penerimaan bola meningkat dari tahun lalu, ucap Ko Hae-jin. Pertandingan kontra IBK Altos tentu akan berjalan sengit, apalagi mereka sudah memiliki satu pemain yang menjadi kartu as Red Spark pada musim lalu, yaitu Lee So-yong. Lee yang sudah mulai pulih dari cedera pergelangan kaki tampaknya siap untuk memberikan kontribusinya. Pergelangan kaki saya masih terasa sedikit kaku, tapi tidak apa-apa setelah saya bisa meluruskannya, kata Lee So-yong. Saya berjanji untuk melakukan apa yang saya bisa, ujarnya. Laga Red Spark versus IBK Altos akan berlangsung pada sesi kedua mulai pukul 17.00 WIB atau 19.00 waktu Korea Selatan.